Malaysia ni owner dia kena tipu dulu. 2 bulan lepas dia kena tipu. Dia habis 1,300. Ha, nampak tak dia, dia ada main. Kan? Ha, dia ada main kan? Dia dah membuka. Tengah tu dia ke dalam kan? Ha. Kau setting memang selamat, dia sejuk. So memang dia takkan lari kan. Ha, jadi yang untuk yang ni Aru ambil 9 mg untuk intake. Okay, sambungan daripada hari semalam. Hari semalam Aru dah buka dah motor FZ150 tu kan. Apa ni semua barang pun Aru dah pecah-pecah kan semua. Dengan Aru pergi beli spare part lah kan. Beli spare part. Lepas tu motor tu Aru simpan dalam rumah lah. Benda dah bergelai, dah buka kan. Kita pun bimbang kan. Memudahkan akses untuk orang mengambil sesuatu. Kita tak, tak ada nak cakap orang nak mencuri apa. Cuma take precaution lah kan. Bimbang kan motor orang. Betul tak? Jadi simpan dalam rumah motor tu sekejap kan. Jadi hari ni kerja-kerja Aru, hari ni Aru skim dia punya head dia. Lepas tu Aru skim dia punya block dia kan. Nak jadi cerita yang macam Aru cerita tu kan. Ni Aru dah siap dah skim dia, cantik je kan. Nampak? Cantik lah, takde lah kesan-kesan. Kalau tak hari semalam, kat sini tak kena. Bahagian ni tak kena dengan bahagian dalam ni. Bahagian dalam ni tak kena, luar dia kena. Luar kena, bahagian dalam tak kena. Kes dia tu lah Aru kata, dia orang ambil kertas pasir, dia main gosok macam tu lah. Ini bukannya two stroke. Oh, stroke. Two stroke tak apa. Main kertas pasir kosok-kosok macam tu kan. Two stroke jangan sebab dia coolant. Dia pakai coolant. Nak kena jaga-jaga. Kan? Cantik kan? Apa yang Aru nak cerita hari ni adalah buff dia kan. Tengok. Kesian ni owner dia kena tipu dulu. 2 bulan lepas dia kena tipu. Dia habis 1,300 buat top overhaul kan. Kesian Aru tengok. Aru bila Aru check-check tengok buff, buff loka dia pakai. Sebab tu patah bengkok. Buff loka. Nampak? Benda dia tulis ni. IKK dia tulis. Nampak? IKK. Tapi tak okey. IKK tapi tak okey kan? Tak tahulah. Susahlah macam ni kan? Tapi yang nak jadi susah dia tadi bila Aru buka kan? Tak tahulah pemain dulu ni apa hal dia. Dia pergi ketuk dekat atas ni, kepala ni. Jadi Aru nak lepaskan daripada sini tadi. Kan, dia sangkut tau. Aru nak lepas ni, sangkut. Dah satu kerja pula, Aru kena pakai grinder ni. Aru, bukan grinder. Aru kena buat ni lah. Ini lah. Nampak ni? Nampak? Aru terpaksa lah pakai drill sambung dengan benda ni, kan? Pergi ratakan kepala dia, kepala benda ni dalam ni sebab dia dah dia pergi ketuk kan ni. Dia ketuk benda ni, bila dia ketuk benda ni jadi besar lah kan, jadi besar muka dia, dia tak boleh lepas daripada sub, batang sub ni. Aru tak boleh, tak boleh nak tekan, nak paksa, paksa nanti sub dalam dia kacau, dia bengkok kan. Jadi Aru kena pakailah pakai drill tu. Dia dah cantik, dah rata dah sini lah. Baru dia boleh turun kan. Macam ni lah, senang dia turun ni. Dia dah lepas ni, mudah lah. Tadi dia sangkut, memang tak boleh tarik ni kan. Sekarang ni tekan pun dah boleh pergi dah. Dah boleh tarik, lembut dia boleh tarik kan. Nak tahu beza dia original tak original, dari sini tengok. Aru nak kata Aru yang beli yang Yamaha tak adalah. Aru beli kira yang okey lah kan, yang cantik lah, spare part untuk dia kan. Tengok dia punya beza dia. Nampak? Yang okey dengan tak okey. Nampak macam ni dia lurus je kan? Lurus je. Nampak yang ni dia ada kurus sikit kat sini. Kemudian besi dia pun lain. Color dia tak sama. Ni nampak dia ada putih besi. Habis dia makan. Ni besi ni cantik. Besi ni susah nak bengkok tau. Besi ni dia tak bengkok. Dia patah je. Kalau yang ni, yang loka, dia mudah bengkok. Yang ni. Loka dia mudah bengkok. Tapi kalau yang ni jenis cantik punya, dia pap, dia patah. Dia susah nak bengkok. Kan? Itu beza dia. Janganlah pakai IKK. IKK tak baguslah. Kan? Benda-benda macam ni kan. Lepas tu Aru nak cerita
akibat dia kerana pomen dulu tak peka. Sayang tau. Orang tengok apa jadi. Tengok yang ni. Cantik kan klip yang ni kan. Ni cantik kan. Tengok yang ni. Ha. Apa jadi ni? Ha. Ha ni. Kenapa jadi macam ni? Wahai pomen-pomen dekat luar, buatlah kerja betul-betul kan. Kesian kat owner. Owner dia bayar pakai duit tau. Bukannya dia pakai apa kan. Dia pakai duit. Tak tahu duit tu dia cari susah macam mana susah dia mencari duit kan. Ha, korang buat kerja macam ni. Kesian kat orang kan. Kesian kat customer. Customer sekali je pergi kat korang kalau korang buat macam ni kan. Lepas tu dia orang tak mau dah pergi dekat korang. Kerana korang buat. Korang sendiri yang merosakkan piuk nasi korang kan. Ha, bukannya customer yang rosak kan. Tapi korang sendiri. Tengoklah apa jadi macam ni. Ha. Ni punca dia sebab apa tau? Punca dia sebab tak pandai masukkan buff dia. Benda ni lembut. Ni dia lembut. Dia tak macam kereta punya spring buff. Spring motor dia lembut. Pandai-pandailah. Alas sikit kain buruk. Tekan masuk pakai soket ke kan. Soket macam ni. Aku pakai soket je tekan. Pak tekan. Ada skill dia sikit lah. Sedar kain buruk masuk. Pak. Dia mesti masuk dalam je. Dia mesti masuk dengan cantik je. Jangan paksa. Ini kalau dah sampai ketuk-ketuk sini apa semua. Ha, inilah jadi akibat dia. Tak pasal-pasal lah semalam. Aru tak mau pakai dah macam ni. Kalau macam ni. Dia akan jadi harapan menyusahkan hari kemudian lah. Kalau macam ni. Jadi nak tak nak. Terpaksa lah beli. Bukan murah tau benda ni tau. Ha, memanglah betul dia tulis RM16 satu biji kan. Ha, tapi Aru dapat lah harga RM8 je benda ni. Kan? Ha, yang ni Aru dapat lah yang original punya Yamaha tak tahulah. Dia tulis ori kan. Sebab Aru pun dah lama dah tak main motor kan. Tapi Aru tengok barang dia okey, cantik barang dia kan. Ha, lepas tu beli gasket. Piston dia pun Aru kesian kat owner. Owner kena tipu. Sudahlah dia cakap. Dia cakap dengan owner, kena tukar yang cantik-cantik lah barang. Kita tukar yang baik, yang original semua. Dia kata kan. Ha, memang Aru tak nak mencarut lah kan. Itulah. Aru mencarutkan semua orang barang pula kat Aru. Betul tak? Ha, tapi memang teruk lah. Tak bagus lah kan. Mana lah piston dia, Pik? Piston lama lah. Ah, ha, tengok. Ni piston lama. Ya. Yang dia kata original. Ni kan. Ha, ni original FZ150. Dia cakap lah kan. Tapi yang sebetulnya tengok. Beza dia. Aru tak beli yang ni ori ke? Ha. Yang ni nak kata ori pun tak adalah, dikira standard tapi kira okey lah yang ni kan. Ha, kira barang baik sikit lah kan. Tengok apa beza dia. Dia ada lekuk. Nampak tak? Ha. Dia ada lekuk untuk buff masuk. Yang ni rata. Nampak sangat ni local cak ayam ni. Kan? Ha, ini pun kira okey lah nak kata. Mungkin dia original repacking ke apa ke. Wallahualam lah kan. Tapi harus tengok condition ni memang okey lah motor yang ni. Made in. Oh, dia tulis made in Japan. Tak tahulah betul tak betul. Dalam dia tulis made in Japan kan. Ha, kalau betul owner untung lah. Kan? Harap-harap okey lah ni. Sebab tengok condition piston pun okey cantik. Mesti korang semua tanya berapa harga barang ni eh. Okay, Aru beritahu kat korang eh. Untuk buat Top Overhaul FZ150 eh. Harga barang beli gasket ya, eh? Beli gasket kemudian beli buff ni memang Aru tak pakai dah semua. Satu buat hal, dua biji buat hal yang exhaust punya. Exhaust buff buat hal, dua biji. Aru tukar semua 4 biji sebab semua lokal. Tak boleh pakai. Kan? Aru cari yang ni 4 biji buff. Kemudian ada bumsi pun 4 biji juga. Aru tukar. Aru akan tukar 4 biji. Dan klip ni, sebab klip dia punya tu dah rosak kan. Jadi Aru beli 2 untuk yang satu bah rosak tu lah. Tapi walau bagaimana pun Aru beli lagi 2 untuk spare kan. Tapi memang Aru pasang 4 lah. Lepas tu yang ni yang lama punya yang ada okey-okey sikit Aru akan bagi kat owner lah. Buat spare untuk dia kan akan datang kan. Yang okey sikit lah. Yang 2 yang Aru tu je tu memang dah out dah tu. Totally out dah. Kita pun cuba jimat lah duit owner kan. Kemudian ada piston ring, TP. TP boleh pakai lah. TP ni kira okey lah. Dia bukan nak kata
ada setengah orang kata ori kan, tapi bagi Aru TP ni kira okey lah kan. Dia barang baik lah orang kata, senang cerita. Nak kata baik sangat pun tak juga kan. Dia boleh pakai lah daripada yang lama ni, yang cak ayam ni kan. Ini tak tahu apa jenis ni. Aru tengok dia punya ring pun tak boleh pakai dah ni, ring ni memang totally out lah kan. Kita ada ring piston tadi, dan kita ada gasket, top gasket. Okey, top gasket. Dan kita ada plug, lepas tu kita ada coolant, coolant. Dan kebetulan auto owner dia meter tak jalan kan. Owner pun ada sebut kat orang sebab meter tak jalan. Bila Aru buka, dia dah putus dah kat bawah ni kabel. Jadi dia ni pun beli sekali lah semalam. Beli kabel. Cuma kat sini terlupa nak beli minyak poti. Tak apalah, itu kemudian lah beli minyak poti. Jadi total cost dia semua beli barang saja tahu berapa motor ni. Memang mahal, kalau reset murah kan. Ya tak, tak habis 100 pun kalau buat overhaul ni. Apa ni, tukar piston apa semua kan, tukar piston, tukar ring, limbo apa, murah lah, tak habis 100 pun. Tapi motor ni dia memang makan kuat sikit lah. Dia lebih kurang 200 lebih sikit je. Tak adalah sampai 200.5 kalau campur tu, campur poti pun kan. Tak sampai pun 200.5, 200 lebih sikit je. Dia punya range harga dia, lebih kurang je harga dia. Bayanglah kalau korang buat sendiri kan, dengan harga yang macam tu memang cukup banyak kau orang jimat berbanding kalau hantar kat kedai. Pik berapa pik? 1300. Ah tu. Tu yang tunjuk muka dia. Berapa pik? 1300. Ah. 1300. Tapi 1300 yang dia buat dulu termasuk fuel pump, fuel pump dengan blok baru kan. Dia tukar blok baru dulu lah. Tak tahu lah dia kena cong macam mana orang tu suruh tukar blok. Blok lokal pula tu. Blok lama bagaimana? Kedai ambil. Simpan kat rumah. Dia ada simpan kat rumah. Blok lama dia kan. Blok lokal lah dia bagi lah, blok tanam. 1300. Tapi kalau kira tolak-tolak plus minus, kalau standard yang Aru buat sekarang ni mungkin kedai charge dalam 600 ke 800 lah. Kita say let's say dalam 400 lah kan. 400 pun dengan barang yang 200 lebih sikit ni, anda dah jimat 300 lebih. Banyak duit. Buat sendiri lah kan. Aru bukanlah nak merosakkan market ke nasi orang kat luar, tak ada. Cuma Aru nak mengajar korang DIY, do it yourself kan. Sama lah macam tu, kita skim kan. Kita dah skim head, betul tak? Sebab head dia ada kacau. Sebab kes ketah pasir punya pasal gosok kan. Kemudian blok pun kita buat lah blok dia, balik semula blok dia ni. Sebab biasalah Aru pun tak berapa nak confidence sangat. Walaupun blok lokal kan, dia biasalah barang ikut mana pun dia mesti ada defect kan. Jadi yang ni Aru tak test lagi chop kat sana kan. Aru skim sekali lah yang ni. Supaya nanti yang sana dengan sini masuk dengan cantik. Bila letak je gasket tu, dia cantik, fit-fit ya, cantik. Jadi tak adalah berlaku kebarangkali untuk pressure lepas keluar ataupun coolant masuk kat dalam kan. Coolant masuk kat dalam masalah ke. Power tak ada sebab air campur petrol. Betul tak? Lepas tu enjin pula banyak carbon, banyak asap. Tahu tak ni akibat dia yang kes ni. Sebab satu, buff salah pasang, dia menyebabkan buff bengkok kan. Yang kedua, sebab head yang dulu dia tak skim. Bila dia tak skim, air masuk dalam. Bila air masuk dalam, carbon dia akan penuh berkumpul dekat bahagian. Okay, ni dia akan penuh berkumpul kat bahagian ni, carbon. Exhaust dia mesti berkarbon ya. Exhaust dia penuh berkarbon. Sebab air kawin dengan petrol. Mana boleh, memang berkarbon lah jadinya. Ni bekas-bekas karbon Aru dah kikis daripada head. Ni karbon Aru dah kikis keluar. Lepas tu dia akan berkarbon pula dekat carbon head dekat atas, top head kat atas ni kan. Sini pun berkarbon dekat sini, penuh kat dalam ni, penuh habis karbon. Macam mana sistem enjin nak jadi cantik kan. Kemudian bila dah jadi macam tu, ada kemudian dia akan tendang kotoran. Sebab sini wap panas dia, wap panas yang sini dia akan pergi ke throttle body kan. Throttle body pun kotor, sebab tu throttle body kotor tu. Banyak akibat dia daripada kesilapan pomeng cuai kan. Sudahlah cuai, tipu pula tu kan. Macam manalah rezeki korang nak bekat kan. Janganlah buat-buat kerja macam ni. Okey, jom kita interview sikit owner dia kan, pengalaman dia dengan kedai yang dulu. Pergilah ni orang rumah interview dia. Nak cakap apa tak?
Cakaplah apa-apa. Pengalaman Pomeng yang dulu. Tengok dia Pomeng dulu buat kerja macam mana. Dengan Acik buat kerja sekarang ni. Tak tahu apa nak komen. Oh, tak tahu apa nak komen. Tutuklah. Apalah. Dia tak tahu nak cakap. Sampai-sampai tu Aru ajar budak-budak dia kan, ajar owner macam mana nak skin block, macam mana nak skin head kan. Kita ajarlah dia kan, ilmu ni kalau kita simpan pun tak guna juga kan, betul eh. Sampai tu dia pun faham, akan datang dia pun boleh mengajar orang, dia pun boleh buat sendiri kan. Dah tak jadi satu masalah pada dia.